Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatan wassalaman Ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahudah amma Yang kami hormati Bapak Rektor dan semua Wakil Rektor Anggota Forum Doktor Unisula. Semoga barokah semua. Pertama, kami akan menyampaikan ada satu kitab berjudul Lasul Qur'an berjudul Atlasul Qur'an karya Dr karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Adam itu disebut dalam Al-Qur'an 25 kali. Dari 25 kali Nabi Adam disebut dalam Al-Qur'an ada di kisah Adam di surat Al-Baqarah di ayat 36 ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi Allah Subhanahu wa taala berfirman waqulnahu ba'dukum li ba'din adun bahwa Nabi Adam turun ke bumi itu nanti keturunannya berpotensi antagonis, bermusuhan. Satu sama lain. Satu. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqorun. Bahwa di bumi itu tempat membangun tempat tinggal tempat tinggal pembangunan konstruksi membangun sebuah rumah mustaqor yang ketiga wa mataun ilahin adalah hasil-hasil produk manusia benda-benda barang-barang karya manusia hasil industri manusia yang kemanfaatannya itu sampai pada batas waktu tertentu. Itu di ayat 36 surat Al-Baqarah. Nabi Adam sendiri turun ke bumi itu pertama kali bumi yang diinjak oleh Nabi Adam adalah di pulau Sarondip, Ceylon, India. Pulau Sarondip, Sailan India Pernah disinggahi oleh Sejarawan Islam Ibnu Battutah Ibnu Battutah Dalam karyanya Rihlah Ibni Battutah Nabi Adam Diturunkan ke bumi Diingatkan oleh Allah Di antaranya adalah Bumi tempat Membangun Mustakor, Mustakor itu tempat tinggal, tempat tinggal bangunan industri gedung istana itu Mustakor, tempat tinggal. Nah, di situ termasuk ciri peradaban manusia yang disebut dalam ilmu sosiologi Islam itu hadarah. Hadarah itu peradaban. Ternyata ada ilmuwan muslim bernama Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia tahun 732 hijriah atau 1.332 Mei wafat pada tahun 1.000 wafat pada tahun 808 hijriah atau tahun 1.406 Masehi itu diceritakan dalam ensiklopedia Islam tentang biografi Ibnu Khaldun dengan, dengan, nama lengkap Abdurrahman dengan julukan Waliuddin Ibnu Khaldun itu gelarnya Waliuddin jadi bukan wali kota Waliuddin Ibn Khaldun dalam karyanya Muqaddimah Ibnu Khaldun sebuah karya tentang teori sosiologi Islam disebutkan dalam sebuah karya ilmiah Zirkali, Zirikli dalam karyanya Al-A'lam karya Zirikli Ibnu Khaldun itu Al-Alimul Ijtima'i ilmuwan sosiologi berketurunan Isbilia Isbilia itu Isabella. Jadi Spanyol ya keturunan Isbilia. Lahir Tunisia dalam karyanya Muqaddimah Ibnu Khaldun ternyata teori Al-Qur'an itu sama dengan temuan Ibnu Khaldun. Jadi Al-Qur'an mengatakan manusia diturunkan ke bumi, satu berpotensi antagonis, yang kedua membangun peradaban, mustakor, tempat tinggal, yang ketiga produk-produk manusia yang manfaatnya dalam waktu yang terbatas. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah Ibnu Khaldun ada teori sosiologi menyebutkan demikian. Annal hadarah umran. Peradaban adalah puncak. Peradaban adalah puncak. Wa li umrih. Sekaligus akhir pembangunan. Jadi peradaban adalah puncak sekaligus akhir pembangunan, wa annaha mu'zinatun bifasadih, serta isarat kehancurannya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sebuah negara dalam karyanya itu, karya yang kodimah, tarikh Ibnu Khaldun, sejarah Ibnu Khaldun, bahwa peradaban manusia itu kalau sudah puncak banyak membangun banyak industri, banyak infrastruktur yang dibangun. Maka itu puncak sekaligus isyarat kehancuran. Beliau kemudian menceritakan beberapa data empiris yang tidak saya sebutkan semua di sini karena panjang sekali. Saya kembangkan lagi teorinya. Ibnu Khaldun mengatakan dari teori tadi Annal fil sejarah peradaban ahli Apabila kota membuat berbagai macam dalam peradaban Maka belanja-belanja warganya menjadi besar Jadi negara Kalau peradaban pembangunannya itu diperbanyak maka belanja-belanja itu akan besar. Kemudian, Annal Misra al Kasirul Umran, kota yang banyak pembangunannya, ghala fi aswaki, maka harga di pasar semakin mahal. Beliau mengatakan dalam teorinya begitu teori peradaban, sejarah peradaban. Yakhtasu bil ghala fi aswaqi. Pasar mahal sekali karena negara banyak membangun. Wa as'ari hajati dan harga-harga kebutuhan manusia semakin tinggi. Summa taziduha al-mukus ghalaan. Kemudian pajak mahal pajak lebih mahal. Mukus itu pajak. Karena apa? Karena daulat negara itu banyak membangun peradaban mustakor, pembangunan. Baik industri atau pembangunan infrastruktur. Itu teori Ibn Khaldun. Kemudian Ibn Khaldun mengatakan lagi dalam teori sejarah peradabannya adalah وأما فساد أهلها في ذاتهم واحدا واحدا على الخصوص فمن الكد والتعب وها والتعب في خاجة العوائد وَالْتَلَوُّنِ بألوان الشر في تحصيلها بهو warga kota sendiri secara khusus akibat kerja keras kelelahan mengejar kebutuhan-kebutuhan tradisi beraneka ragam macam keburukan akan muncul. Karena apa? Karena negara itu mengejar peradaban pembangunan juga terdiri mendidik rakyatnya mengejar pembangunan. Ini nanti kita bukan berarti tidak membangun ya, karena ini penting sekali terkait bagaimana menata peradaban maju itu sesuai Islam. Jadi sejarah peradaban manusia tapi bisa sesuai Islam. Kemudian Ibnu Khaldun melanjutkan, wa ida fil Madinah awil ummah jika banyak sekali Peradaban pembangunan fisik dilakukan di sebuah kota atau di sebuah bangsa, bi maka akan semakin dekat kehancuran negara itu. Yakni, rakyatnya akan hidup di Itu, negara-negara, kita lihat. Jadi negara, misalnya, saya punya data dari tafsir Asyarawi, As dari data Syarowi tentang negara yang paling maju peradaban pembangunannya, di sini disebutkan adalah Swedia. Swedia itu negara paling maju peradaban pembangunan fisiknya, infrastrukturnya paling maju, tetapi angka. Bunuh diri terbesar di dunia adalah Swedia. Angka bunuh diri terbesar sampai di Swedia itu ada kantor melayani bunuh diri secara legal. Jadi, kalau mau bunuh diri, daftar di situ sampai ada orang Saudi Arabia, namanya Abdullah. Abdullah datang ke Swedia untuk mendaftarkan diri bunuh diri dari dari Saudi ke Swedia. Swedia negara paling maju, infrastruktur paling maju, pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Tetapi negara Swedia adalah negara yang paling banyak angka bunuh diri. Di situ Abdullah Akhirnya datang ke Swedia di kantor pelayanan bunuh diri, mengisi formulir, suluh milih. Bunuh dirinya mau apa? Kalau bunuh dirinya setrum, bayar sekian. Kalau bunuh dirinya itu racun, sekian. Kalau bunuh dirinya itu ditembak, sekian. Itu ada. Tapi akhirnya Abdullah ini diselamatkan oleh jamaah tablik diselamatkan oleh jamaah tablek dibawa ke satu masjid sampai di satu masjid itu Abdul ini tidur tidur di masjid hanya tiga hari tidurnya tidak sholat jadi tidur itu tiga hari tiga hari tidak sholat begitu bangun dia kaget saya di mana ini anda ini di masjid. Akhirnya dia menangis. Sedang apa saya? Sedang tidur. Berapa jam saya tidur? Tiga hari. Akhirnya dia menangis. Dia bersyukur karena niat bunuh dirinya itu karena tidak bisa tidur 20 hari. 20 hari tidak bisa tidur di Arab Saudi, maka mendaftarkan diri ingin bunuh diri di negara Swedia. Ini negara paling maju peradabannya pembangunannya paling maju. Pembangunan fisiknya paling maju, industrinya paling maju. Tetapi kehancurannya itu sudah jelas. Melegalkan bunuh diri. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Al-Isra ayat 16 Wa idza أَنْ an nuhlika أَمَرْنَا amarna mutrofiha dan apabila aku menghendaki menghancurkan suatu negeri amarna mutrofiha maka aku perintahkan mereka yang bermewah-mewahan di sana fafasak mufiha kemudian melakukan kefasikan di sana fahakku alihal qulu, maka tetaplah bagi negara itu bagi negeri itu firmanku fadammarnaha tadmiran maka aku hancurkan sehancur-hancurnya. Jelas. Jadi teori Ibn Khaldun mengatakan, negeri itu dibangun, tapi ingat, apabila pembangunan itu sangat maju, akan mendekati kehancuran. Ini teorinya begitu. Al-Quran juga begitu. Nabi Adam diturunkan ke bumi, diingatkan, di bumi itu tempat infrastruktur, mustakor, tempat membangun, tempat tinggal. Tempat tinggal apa aja? Tempat tinggal untuk istirahat, tempat tinggal untuk belajar, tempat tinggal untuk industri, kemudian hasil produksi manusia. Tapi diingatkan oleh Al-Quran dalam waktu yang terbatas. Dan diingatkan oleh Al-Quran, ingat potensi antagonis manusia. Jadi, kesimpulannya adalah Al-Quran dengan teori Ibnu Khaldun ada kesamaan. Ternyata, teori Ibnu Khaldun ini bisa persis dengan teori Al-Quran. Subhanallah, saya juga heran, kok bisa persis teori Ibnu Khaldun di dalam buku sosiologinya yang termasuk Mahakarya Besar diterjemahkan dalam bahasa Perancis namanya Muqaddimah Ibn Khaldun bahwa suatu negara apabila maju dalam pembangunan peradaban pembangunannya sangat maju maka akan mendekati kehancuran dan dibuktikan oleh Syekh Mutawali Syarawi dalam tafsirnya adalah diberi contoh negara Swedia negara yang maju dalam teknologi dan pendapatan per kapita adalah tertinggi di dunia. Seluruh dunia, pendapatan per kapita di muka bumi ini bukan Qatar, tapi Swedia. Kalau tidak salah, Nokia itu yang pertama di Swedia. Nokia ya, Nokia itu pertama Swedia luar biasa. Itu, nah, setelah ini kami sudah paparkan satu teori Al-Quran, kemudian teori Ibnu Khaldun. Nah, sekarang bagaimana kita di sebuah negara membangun peradaban infrastruktur, pembangunan fisik, konstruksi, dan sebagainya bisa bersinergi dengan Islam dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana pembangunan itu? nanti akan saya paparkan menurut pandangan Islam cara membangun peradaban fisik membangun peradaban fisik menurut pandangan Islam satu nih ada ada sembilan kalau tidak salah yang saya siapkan ada sembilan poin bagaimana negara itu dibangun peradabannya, infrastrukturnya, konstruksinya, fisiknya, tetapi tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat bagi manusia, tidak merusak lingkungan, dan sebagainya, tidak membawa kehancuran. Satu, apabila membangun peradaban fisik harus dengan lahan yang legal halal dan legal tempatnya itu lahannya. Jadi jangan ada pembangunan itu pemaksaan. Membangun bendungan harus dengan tanah yang legal. Membangun maaf, membangun jalan tol harus dengan tanah yang legal ada cerita satu profesor di Mekah namanya Profesor Doktor Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang sangat terkenal Menteri Perencanaan Pembangunan Arab Saudi itu ketika ingin membongkar makamnya istri Nabi namanya Sayyidah Maimunah Sayyidah Maimunah. Itu kuburannya akan dihancurkan untuk dibuat jalan tol di Arab Saudi. Ini kan peradaban. Nah, besok ini, besok itu akan dihancurkan. Malamnya, malam itu, Menteri Perencanaan Pembangunan itu mimpi bertemu Sayyidah Maimunah mimpi dan dikatakan oleh Sayyidah Maimunah, wahai menteri, jika kamu berani menghancurkan kuburanku, besok di akhirat kamu akan tidak ditolong suamiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan tidak ditolong suamiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bangun terperanjat takut, akhirnya besoknya dibatalkan semua dibuat jalan tol kecuali makamnya Sayyidah Maimunah dilewati. Nah ini penting sekali. Jangan ada perampasan hak, -hak rakyat. Tanah-tanah rakyat disita, dipaksa untuk dibeli, dibuat jalan tol, infrastruktur, pembangunan. Itu bukan peradaban. Karena dengan tanah yang ilegal, tanah yang haram dan tidak legal. Hal ini diatur oleh Nabi dalam satu hadis di kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak, karya Imam Hakim, jilid 4, halaman 296, Rasulullah SAW mengatakan, Manikta to'a minal ardi, Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, manik geta to'a minal ardi, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, ta'ala qiyamah, maka dia akan dikalungkan tanah yang diambil itu, satu jengkal itu dikalungkan pada dia, besok hari kiamat, min sab'i arodin, dari tanah yang paling bawah, yang ketujuh bumi yang ketujuh sejengkal dimulai bumi yang ketujuh sampai ke atas dikalungkan pada orang itu yang mengambil tanah orang dengan tidak halal dengan paksaan demi untuk peradaban ini satu ya yang kedua menurut Islam untuk membangun peradaban pembangunan fisik infrastruktur ini jadi kami tidak hanya menyampaikan sejarah. Kalau menyampaikan sejarah kan cerita semua nanti ya. Jadi bagaimana solusi kesimpulan dari teori Al-Quran dulu, kemudian teori Ibn Khaldun, kemudian solusi menurut pandangan Islam. Yang kedua adalah dengan anggaran yang halal untuk membangun sebuah peradaban dengan anggaran yang halal. Sayyidina Ali disebutkan dalam kitab Musonnaf Ibni Abi Syaibah menolak uang yang dikirim dari kota Madain sebuah kota wilayah Madain dari sektor prostitusi sudah ada dari daerah Madain semacam provinsi ada Ekonomi dari sektor prostitusi, nah, hasil itu dikirimkan kepada Sayyidina Ali untuk pemasukan negara, ditolak oleh Sayyidina Ali karena ini tidak membawa peradaban yang berkah dari sektor yang tidak halal. Jadi, yang kedua dari anggaran yang halal. Saya baca hadis ini diatur oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Azim Al Mundiri. Abdul Azim Al Mundiri dalam karyanya At Targhib wa Targhib jilid 2 halaman 549. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam Maniktasabamalan mimmasamin barang siapa yang memperoleh harta dari sumber yang dosa maka kita menolak industri miras itu apapun bagaimanapun negara kita darurat apapun jangan sampai ada industri miras Afghanistan kadang tidak berkah karena apa Khasis di sana, ya kan? Karena di Afghanistan itu banyak petani khasis, gajah semacam gajah, maka tidak berkah, perang terus. Barang siapa yang memperoleh harta dari sektor haram dosa, meskipun fawasul bihi rahimah untuk silaturahim. Saya pernah Pak Rektor, ada orang datang ke saya itu bawa udang satu timba. Satu timba udang. Kiai saya bawakan udang satu timba Kiai. Masya Allah, Matur Suwun. Tapi saya ragu, orang ini tidak punya tambak kok punya udang sebanyak ini. Nyur sewu, Pak, ini udang dari mana? Enggak, pokoknya yai saya kepingin sekali memberi yai udang. Iya, dari mana ini Pak? Ternyata itu udang itu dia jawab gini, Pak Yai tadi ada terguling Pak Yai. Ada terguling bawa udang Pak Yai. Maka saya ingin sebagian udang itu saya bawakan untuk Pak Kiai. Ternyata itu diambil dari terguling. Nah, meskipun uang itu untuk silaturahim, satu, auta <tuh> untuk bersedekah, bahkan au anfak fi sabillillah. Sektor haram itu, sektor dosa itu untuk dibelanjakan pada kepentingan sabillillah, mendirikan universitas Islam, mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan pondok pesantren dari sektor yang haram, yang dosa, jumi maka semua itu akan dikumpulkan oleh Allah, fakudhifabi fi akan dilemparkan ke neraka jahannam. Semua. Jadi peradaban Islam, untuk peradaban fisik, konstruksi, pembangunan, yang kedua adalah dengan anggaran yang halal. Yang ketiga, pembangunan fisik ini, peradaban. Peradaban pembangunan menurut Islam yang berasaskan kemaslahatan dan kemanfaatan. Nah ini kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bermasalah, tidak bermaslahah. Pembangunan, peradaban, fisik konstruksi, bangunan, industri harus dengan kemaslahatan dan kemanfaatan. Ukurannya bagaimana? Ini cerita Pak Doktor Hadin ya. Pak siapa ini? Dari pekalongan sahabat saya. Pak siapa? Hadin ya. Ash'ari itu pernah ke rumah saya. Ke rumah kakek saya. Hazim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu pada zaman Belanda pernah ke rumah kakek saya. Begitu masuk rumah kakek saya, itu di kakek saya sudah peradaban, rumahnya sudah peradaban. Ada apa artistik ya, termasuk peradaban kan artistik itu. Rumahnya dikasih keramik dindingnya, keramik separuh badan itu, keliling itu bahasim Ashari menegur begitu masuk tidak bincang apa-apa bahasim Ashari tanya ke kakek saya nyuwun sewu kiai manfaatnya apa wah ini kan bingung gitu ternyata bahasim menanyakan itu itu peradaban sebetulnya peradaban segi artistik ya segi artistik peradaban tapi bahasim Ashari menanyakan kemanfaatan. Kok dikasih lantai, dikasih ubin, dikasih keramik, dinding separuh badan ini manfaatnya apa? Beliau tidak berkenan. Masya Allah. Ini kira-kira kalau masih ada bahasnya, Masya Allah, tidak ada pemborosan di negara ini. Tidak ada pemborosan. Ternyata Mbak Asyari memandang peradaban kemajuan infrastruktur pembangunan itu harus kemaslahatan dan kemanfaatan. Ternyata ini sudah diatur oleh Nabi. Sudah diatur oleh Nabi di kitab Sunan Ibni Majah. Ini semua pakai peradaban cara Nabi ya. Di kitab Sunan Ibni Majah, hadis nomor 4161 di kitab Sunan Ibni Majah hadis nomor 4161 suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di tempat tinggalnya sahabat Ansor seorang sahabat Ansor punya rumah rumahnya dikasih kubah itu kan bagus artistik kan Belanda ini Belanda, model Belanda kan? Seperti kalau kita mau masuk ke Pasar juar itu kan ada gubah-gubah itu ya. Belanda. Ini pada debat. Rasulullah lewat, ada sahabat Ansar kok rumahnya pakai gubah. Rasulullah bertanya, "Apa ini?" Sahabat menjawab, "Gubah nabi yang dibangun oleh Bapak Fulan. Apa kata Rasulullah SAW?" kullu semua harta yang seperti ini seperti gubahnya sahabat Ansor, ala akan membawa kehancuran bagi dia di hari kiamat karena dia akan dipertanyakan oleh Allah uang sebanyak itu kamu belanjakan buat itu manfaatnya apa? Padahal ini peradaban. Tapi ternyata Nabi memberikan limit pembatasan. ala ini yang membawa petaka, membawa kehancuran pada orang yang memiliki gubah ini di hari kiamat. Akhirnya sahabat itu dengar kalau Nabi tidak berkenan, gubah itu dicopot. Dicopot, diturunkan, dibatalkan. Begitu dibatalkan Rasulullah pada hari yang lain sudah tidak melihat Gubah Rasulullah bagaimana? Yarhamhuallahu. Yarhamhuallahu. Semoga orang itu dirahmati Allah. Semoga orang itu dirahmati Allah. Karena membuat rumah meskipun peradaban tapi tidak ada pemborosan. Tidak ada pemborosan tapi kemasrahatan dan kemanfaatan. Ini nomor, nomor tiga ya, nomor tiga. Nomor empat untuk membangun peradaban fisik, namanya apa? tul Umran dalam ilmu sosiologi Islam itu tul Umran, peradaban pembangunan, konstruksi dan sebagainya. Yang nomor empat adalah profesional, keahlian dan integritas. Profesional, keahlian, dan integritas. Subhanallah, ada fakultas tekniknya. Alhamdulillah, saya yasin itu ulama ahli hadis, ikonnya negara kita. Siapakah ulama ikon negara kita? Adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, keturunan Padang. Karena setelah Syekh Mahfud Termas, setelah Syekh Nawawi Banten, setelah Syekh Syaba Ihsan Jampes, ulama yang mendunia adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadadi. Itu pakar hadis dunia. Tapi saya melihat Youtube, saya sayangkan ada ulama Mesir nyindir. Karena saya Yasin itu mohon maaf, sukanya sisa. Sisa itu seperti rokok susah beliau kesukaannya itu apa mengkonsumsi apa sisa seperti rokok tapi bukan rokok ya bukan rokok nah itu ada ulama Mesir profesor menceritakan saya sih dengan menyindir iya ahli hadis sayangnya ahli rokok katanya nah ini yang kita uh, kita menyayangkan dengan karena ini termasuk ulama orang tua kita bangsa negara bangsa kita ini sangat Bangga dengan Sayyasin. Bagaimana Sayyasin? Sayyasin itu punya anak. Semua insinyur. Pak Pak Bujo. Semua insinyur. Muhandis semua. Ada yang petrol, perminyakan. Ada yang pesawat, teknik pesawat. Ada yang sipil, arsitek. Insya Allah begitu. Semua begitu. Padahal beliau ada hadis. Tapi putranya arsitek semua. Putranya insinyur semua. Insinyur semua. Nah, mungkin si Yasin ingin bagaimana di negara-negara Islam itu diisi oleh arsitek, insinyur, ilmuwan yang islami. Maka saya si Yasin tidak memaksakan putranya itu melanjutkan beliau banyak orang mengkritik Syaisin dalam hal ini kenapa orang sebesar beliau termasuk saya pernah rembukan dengan Profesor Akil Munawar Syed Akil Munawar yang dulu Menteri Agama Pak Akil Munawar kayaknya dulu Menteri Agama saya pernah telepon beliau tentang karya Syekh Syaisin punya karya Pak Bejo ini ini saya ceritakan Syaisin punya karya Syarah Sunan Abi Dawud itu tidak dicetak sampai sekarang 30 jilid Syarah Sunan Abi Dawud 30 jilid. Nah, beliau ini anak-anaknya ensyur semua. Ah. Kata kata Profesor Said Akil Munawar ke saya di telepon itu karena ini terkait naskah ini mau dijual. Indonesia belum ini Indonesia kewajiban negara Indonesia kewajiban kewajiban kita umat Islam memikirkan ini. Ya. Kalau tidak salah mintanya itu berapa ya? Kalau dikuskan itu satu miliar setengah. Kalau tidak salah itu, ya. kalau tidak salah itu nas, harga naskah itu, tapi itu baru isu yang saya terima ya, isu yang saya terima belum belum valid, belum valid ya, maaf ya. Jadi saya yasin putra putranya itu muhandis, insinyur. Maka Islam membangun peradaban. Peradaban hadharatul umran pembangunan itu profesional, keahlian dan integritas. Ternyata Nabi juga mengatur dalam hal ini. Di hadis dalam kitab Al Kamil fi du'afa'i rijal jilid 2 halaman 364 hadis yang disampaikan oleh nabi di kitab al-kamil fi rijal karya ibnu adi Ciri 2 nanti bisa dilihat di eh, di internet halaman 364 Rasulullah sallallahu mengatakan la tanfa'us soni'ah tidak berguna sebuah peralatan untuk membuat sesuatu peralatan untuk membuat sesuatu yang kedua, tidak berguna hasil ciptaan manusia, karya manusia, industri manusia, hasil peradaban fisik manusia, illa inda di khasabin wadinin, kecuali yang memegang itu, arsiteknya, insinyurnya, ya, Orang yang membangun, yang punya kebijakan, punya otoritas membangun peradaban fisik itu adalah di wa wadinin. Orang yang punya kehormatan dalam agama. Yakni secara agama dia baik. Illa inda bin mempunyai kedudukan satu wadinin dan agama. Jadi bagaimana? Ahli itu dipegang oleh orang yang jujur, yang taat agama. Bagaimana arsitek itu, karena ini menyangkut keamanan pembangunan. Kalau arsiteknya sudah masuk, pemborongnya itu sudah masuk, wassariku wassarikotu, mencuri, maka mudah ambruk. Jalan mudah rusak. Jalan mudah rusak, gedung mudah rusak. Kemudian pembangunan-pembangunan sangat mengkhawatirkan. Bendungan juga membahayakan. Karena apa? Karena yang membangun ini tidak jujur, tidak amanah, tidak integritas. Maka Rasulullah mengatakan, apapun peralatan membuat sesuatu, industri apapun, karya fisik apapun, harus indah dihasabin orang yang punya ukuran, kedudukan, kemuliaan, wadinin, dan agama. Keempat, ya, yang kelima, peradaban fisik Hadaratul Umran, karena tadi kan teori Ibnu Haldun, kalau sudah maju akan mendekati kehancuran. Maka saya bagaimana Islam supaya tidak membawa kehancuran. Yang kelima, terpenuhinya syarat amdal. Itu juga diatur dalam Islam terpenuhinya syarat amdal analisis mengenai dampak lingkungan itu juga disyaratkan oleh Islam membangun itu peradaban hadaratul umran peradaban membangun itu harus memenuhi syarat amdal analisis mengenai dampak lingkungan ada sebuah disertasi doktor karya orang Bekasi. Pak. Tapi di Arab Saudi, eh, di Al-Azhar, kalau tidak salah disertasinya di Al-Azhar, judul disertasinya adalah inayatush syari'ah binadho fardi wal bi'ah. Perhatian syariat Islam, inayatush syari'ah al Islamiah, perhatian syariat Islam terhadap kebersihan individu dan lingkungan. Judulnya, disertasi, Perhatian Syariat Islam Terhadap Kebersihan Individu dan Lingkungan. Disertasinya seorang wanita Indonesia namanya Dr. Fitriah Wardi. Tapi berbahasa Arab. Disertasi dokter ini berbahasa Arab. Dalam disertasi doktornya itu tentang amdal tentang bagaimana menjaga talawus hawaii pencemaran udara supaya tidak mengotori lingkungan itu diatur oleh Islam harus sesuai amdal. Dan amdal itu jujur. Kadang-kadang nah, tidak jujur amdal. Ya, amdal ini yang repot tidak jujur. Mestinya membahayakan berisiko tapi ini kadang-kadang al-falsafa mampus bila fulus mampus nah ini kadang-kadang amdalnya tidak beres ini ya ternyata dalam disertasi dokter itu bahwa ada ulama kita Fahruddin Ar-Razi Imam Fahruddin Ar-Razi itu seorang teolog lengkap teolog satu juga seorang astronomi punya karya juga seorang ahli tafsir punya tafsir mafatihul ghaib tafsir al-kabir juga seorang ahli geometri pakar geometri Islam juga seorang insinyur lengkap pokoknya juga seorang dokter karena beliau juga punya karya ilmiah kedokteran. Namanya Fahruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan, beliau mengatakan rumah yang berdekatan dengan perkampungan, apabila membangun dapur untuk pembuatan roti, membangun dapur untuk pembuatan apa roti yang permanen dapur permanen untuk pembuatan roti atau penggilingan alat penggiling atau alat tumbuk yang suaranya mengganggu kata beliau Lam yajus tidak boleh li anna yadurubijirani, karena mengganggu tetangga mengganggu tetangga maka Imam Fahruddin Ar-Razi tidak jadi, yakni membatalkan, mengurungkan untuk membuat pabrik. Jadi Imam Razi itu punya cita-cita buat pabrik. Ayyabnial masna' famtana' al-imam razi Maka Imam Fahruddin Ar-Razi menolak ayyabnial masna' membatalkan untuk membuat pabrik al mujawir sukna yang berdekatan dengan penduduk. Karena apa? Li anna fihi doror karena itu ada bahaya. Bitala hawa dengan pencemaran udara. Liman yaskunu untuk yang mengganggu kesehatan penduduk bijiwaril masna yang berdekatan dengan pabrik tersebut. Ini dilarang. Dan ini banyak dilanggar oleh apa itu usahawan kita sendiri. Kadang insinyur kita sendiri juga melanggar, membuatkan pabrik yang mengganggu kesehatan lingkungan. Dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Ternyata di dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, hadis nomor 6475. Dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 6475 diatur oleh Nabi tentang amdal ini. Rasulullah mengatakan wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir fala jangan menyakiti tetangga termasuk pencemaran lingkungan, merusak kesehatan masyarakat. Falayu dijarah, maka jangan menyakiti tetangga. Di sini disimpulkan amdal itu penting dalam Islam. Juga di, diwajibkan memenuhi syarat amdal menurut pandangan Islam untuk khadaratul umran, kemajuan peradaban pembangunan. Yang keenam, sudah tadi ya. Lima sekarang ke enam ya. Yang keenam enam. Khadaratul Umran, peradaban pembangunan yang menurut Al-Quran wa ilahin adalah produknya itu bermanfaat untuk dalam waktu yang terbatas. Memang iya. Maka dibuatlah spare part. Kalau tidak ada mobil rusak, bangkrut pabriknya. Pak. Mobil itu ada rusaknya. Ya. Yang keenam, memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kesehatan. Aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Itu untuk membangun sebuah khadaratul umran. Peradaban pembangunan. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Ternyata Al-Quran, ada ayat Al-Quran memakai baju pengaman dalam sebuah industri. Ada ayatnya itu. Ternyata di dalam Al-Quran, di surat an nahl ayat 81. Di surat an nahl ayat 81. Satu. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan untuk manusia baju yang melindungimu dari panas. Ini ada yang memaknai melindungi dari panas, tapi ada tafsir lain. Nanti saya sampaikan, dan Allah menjadikan bagimu baju baju yang melindungimu menjagamu al haroh panas ternyata Imam Syarawi dalam tafsirnya Imam Syarawi mengatakan yang dimaksudkan menjaga panas adalah menjaga suhu panasnya tubuh baju itu menjaga suhu panasnya tubuh Bukan menjaga dari udara panas dari luar, menjaga suhu panasnya tubuh. asy syarawi menjelaskan bahwa innal jismas selim sesungguhnya fisik yang normal harorotuhu suhu panasnya 37 derajat fisik yang normal. Innal jismas fisik yang normal, yang sehat, bagus, prima. Harorotuhu 37 derajat. Normalnya itu suhu panas kita 37 derajat. Letak talifu tidak berbeda. Semua disepakati oleh para ahli. In asya apabila dia hidup, Indah khotil istiwa dia hidup di negara-negara wilayah ekuator. Garis katulistiwa. Termasuk di Indonesia. Bahasa bahasa Arabnya garis katulistiwa itu khotul istiwa. Apabila dia hidup di garis ekuator, garis katulistiwa. Au asya atau dia hidup fi biladil iskimu. Fibiladil iskimo atau dia hidup di negeri-negeri eskimo. filkut bishimali di kutub utara. Itu suhu panas yang dibutuhkan juga 37 derajat. Ternyata Allah menyiapkan Allah memberikan rezeki kepada manusia baju untuk menjaga mempertahankan suhu panas tubuh. Itu satu. Di ayat 81 surat Nahl. Kemudian di ayat 5 surat Nahl Allah menyediakan lagi tentang keamanan manusia dalam bekerja membangun peradaban. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha difun. Allah menciptakan binatang ternak untuk manusia, untuk kamu sekalian, dan dalam kulit-kulit binatang ternak itu untuk kehangatan. Jadi ternyata beda, melindungi suhu panas dan kehangatan, itu disebut dua-duanya oleh Al-Quran. Kalau melindungi suhu panas tubuh, itu di ayat 81 surat Nahl, kalau bermanfaat untuk kehangatan, itu di surat nahl ayat 5 untuk kehangatan. Nah, dua ayat ini maka manusia dengan kecerdasannya diilhami oleh Allah berkarya, mendesain fashion, bagaimana membuat baju yang sesuai dengan iklimnya, sesuai dengan daerahnya, industri baju yang sesuai dengan negaranya. Itu juga di diamanatkan oleh Al-Quran, kemajuan peradaban seperti ini. Tetapi memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Sampai Al-Quran mengingatkan baju yang menjaga suhu panas tubuh. Dan baju yang bermanfaat untuk kehangatan. Syekh Syarawi, Mutawalli Syarawi di dalam tafsirnya Tafsir Asy-Syarawi jilid 10 jilid 10 halaman 724 dan 725 di halaman 725 beliau juga mengatakan ketika beliau perjalan menceritakan ketika kita perjalanan ke Amerika, ila Amerika, ketika kita perjalanan ke Amerika, wa fi burudah asyadidah, ketika berada di wilayah yang sangat dingin, ekstrim, suhu dingin yang ekstrim di wilayah Amerika Serikat, apa yang Perlu kita perhatikan, jangan sekali-kali menutup telinga dengan tangan. Itu bahaya. Kalau kita di daerah yang sangat ekstrim dingin, telinga kita jangan dipegang dengan tangan. Itu bahaya. Kenapa? Karena suhu panas yang ada di tangan suhu panas yang ada di tangan, akolu lebih sedikit. Suhu panas yang ada di tangan itu lebih sedikit. Min karorotil udun daripada suhu panas yang ada di telinga. Telinga ini sudah punya suhu panas lebih banyak daripada suhu panas tangan. Maka tangan yang sangat dingin jangan ditutupkan di telinga, di daerah iklim yang sangat ekstrim dinginnya. Oleh karena itu, Al-Quran bicara tadi, dif'un, baju penghangat, bukan dengan menutup tangan. Subhanallah. Ini juga peradaban Hadaratul Umran, peradaban industri manusia, juga bagaimana Al-Quran mengarahkan umat Islam bisa memproduksi itu, Ya, membuat, menciptakan karya-karya seperti itu, tetapi diingatkan oleh Al-Quran teorinya, metaon ilahin semua barang-barang itu bermanfaat sementara, tapi untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan hidup ya. seperti kalau kita pergi haji, kadang pilotnya non-Muslim, karena apa? Kita nggak bisa nyari, sudah pokoknya saya cari pilot yang lulusan pesantren. Ya kadang ada kadang enggak. Kan begitu ya. Kadang ada kadang enggak kan ya. Ini perkaranya adalah wa tahun ilakin kemanfaatan yang dalam waktu yang dibutuhkan untuk sementara. Ya. Yang ketujuh. Eh, ini yang ketujuh. Benar ya ketujuh ya. Yang ketujuh. Untuk peradaban hadaratul umran, peradaban pembangunan, ini yang ketujuh ini kadang-kadang kita ini mengadopsi teknik konstruksi artistik-artistik dari negara non-Arab. Karena ini Nabi yang mengatur. Non-Arab, karena Nabi kan Arab. Berarti lain yang dimasukkan lain, bangsa lain adalah non-Arab. Mengadopsi teknik konstruksi Artistik negara non Arab, tetapi tadi jangan sampai melanggar apa kata Basim Asyari, yaitu manfaatnya apa, manfaatnya apa? Artinya jangan sampai ada pemborosan. Catnya saja kalau di Al Quran kan di Surga itu kostumnya itu warna hijau, Al Quran menyebutnya hijau. Baju surga itu warna hijau. Tidak coklat. Tidak kuning. Wah berarti, ya ini, tapi, tapi bukan partai loh ini. Baju-baju surga ini. Bukan baju partai ya. Jadi baju surga itu, coba semua ayat Al-Quran tentang baju surga berwarna hijau. Itu kalau kita kaji Masya Allah tentang warna itu. Hijau ya. juga ya. Ternyata hijau baju surga itu warna hijau. Mengadopsi teknik, teknik konstruksi dan artistik, mengambil peradaban positif yang tidak melanggar syariat dari bangsa lain. Mengambil peradaban positif, peradaban pembangunan yang positif dari bangsa lain yang tidak melanggar syariat. Termasuk melanggar syariat, maaf, ada lukisan wanita telanjang. Itu biasanya Eropa Yunani. Ya kan Yunani ya, pembangunan peradaban Yunani kan konstruksinya itu artistiknya itu pakai apa? Pakai fun, fun itu seni, seni seni apa? Erotik ya, seni seni erotik itu jangan itu, itu karena tidak dibenarkan oleh Islam. Rasulullah mengatakan untuk artistik silakan melukis pohon-pohon, melukis gunung, melukis langit, melukis bumi silakan itu. Nah itu artistiknya. Diatur oleh Rasulullah SAW di sebuah hadis yang diceritakan oleh hakim besar dalam sejarah Islam, Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya ada budunya wedin. Dalam kitabnya ada budunya wedin halaman 219. Halaman 219 Al-Mawardi menceritakan suatu ketika ada bangsa non-Arab dicaci maki di hadapan Nabi. Bangsa non-Arab dicaci maki di hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah? La subuhah. Jangan mencaci maki bangsa lain meskipun bukan bangsa Arab, jangan dicaci maki. Bangsa Arab juga jangan dicaci maki, bangsa lain juga jangan dicaci maki. La Bagaimana? Fa innaha Karena bangsa-bangsa lain itu juga membangun negeri-negerinya Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha Lah ini kan peradaban. Karena negara-negara non Arab itu juga membangun negeri-negerinya Allah. Wa dan hidup di sana hamba-hamba Allah. Orang muslim ada yang di Eropa, ada yang di barat, ada di sana. Yang negatif jangan diikuti, maka masya Allah bagus sekali tadi tentang bagaimana Islam menghadapi westernisasi, ya, terutama menghadapi pembaratan, kan? Ya, terutama westernisasi dalam budaya, westernisasi dalam ilmu, westernisasi dalam apa saja, itu nanti uh, akan dikembangkan lagi. Jadi, peradaban, pembangunan, kata Rasulullah SAW dalam hal ini beliau mengatakan fa innaha ammarat negeri-negeri non Arab itu juga membangun negeri-negerinya Allah wa asya ibadullah juga hidup di sana hamba-hamba Allah jadi kita mengadopsi bagaimana pembangunan peradaban fisik di sana tetapi yang tidak melanggar syariat berapa tadi itu tujuh yang kedelapan Pembangunan peradaban atau peradaban pembangunan yang disebut dengan hadaratul umran dalam sosiologi Islam adalah menggunakan bahan yang berkualitas di dalam Islam. Ini Masya Allah semen mestinya itu 10 sak yang dipakai cuma 2 sak. Ini bukan peradaban ini, bukan membangun peradaban, tapi merobohkan peradaban. Ya, pembangunan berkualitas, konstruksi fisiknya menggunakan bahan-bahan yang bagus, itu Islam. Islam menuntut demikian, menggunakan bahan-bahan yang bagus. Ternyata ada dalam Al-Quran, memilihkan bahan yang bagus dalam membangun. Sebuah hadarah. Hadaratul umran. Pembangunan fisik. Itu ketika kasus yakjud-makjud. Ketika kasus yakjud-makjud. Yakjud-makjud itu manusia. Bukan jin. Manusia. Cuma pemakan manusia. Saya pernah di Pakistan ketemu tiga orang ahli hadis yang latar belakangnya dulu pemakan manusia. Tapi sekarang menjadi ahli hadis. Menjadi ulama ahli hadis. Saya dikenalkan oleh ulama Pakistan, Pak Kiai, ini ulama-ulama ahli hadis dari Panama. Dari Panama. Panama masuk Amerika ya. Amerika Latin ya. Ini dari Panama. Dulunya pemakan manusia. Kanibal. Ketika belum islam. Kemudian masuk islam. Dan alhamdulillah. Diberi karunia oleh Allah. Menjadi ulama ahli hadis. Masya Allah. Asalnya pemakan manusia menjadi ulama. Ahli hadis. Ini kan luar biasa. Karena di sekarang itu kan ada. Mambu santri itu lebih baik. Daripada santri mambu. Itu kan lebih baik. Ada orang mambu kiai lumayan. enggak apa-apa lah. Mambu kiai itu masih baik. Daripada kiai mambu. Jadi mambu kiai itu radik kiai, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Mambu kiai itu bagus daripada kiai mambu. Nah, ini karena ternyata ada ulama ahli hadis. Saya juga punya sahabat Pak Bejo ahli dia kalau tidak salah ahli fisika. Dia yang pertama kali melaksanakan ibadah Jumat pertama di Cicago. Itu sahabat saya. Nah, itu cerita ke saya, Kiai saya adalah yang pertama mengadakan Jumatan di Cicago. Waktu itu sudah dapat izin oleh pemerintah Cicago, kota, pemerintahan kota Cicago, akhirnya diizinkan Jumatan tapi hari Minggu. Jumatannya hari Minggu akhirnya. Lah ini, ini yang ngawur ini ya, ngawur tapi darurat tapi ratok, ngawur ini. Tapi katanya darurat, dia cerita ke saya. Lah terus gimana Ustad? Terpaksa saya Kiai. Karena nanti kalau tidak saya adakan hari minggu, kapan masyarakat muslim di sini kenal jumatan? Akhirnya jumatannya hari minggu, jadi bukan jumatan mingguan ini. Ini pernah terjadi di Chicago, sahabat saya melaksanakan jumatan hari minggu. Seperti Said Kutub, Said Kutub itu dalam tafsirnya Firdlahil Quran, saya baca, jumatan di kapal tuh kan tidak sah, udah oh, sah. Jumatan itu harus mukim tempat tinggal, ada bangunan, ya kan? Jumatan di kapal tidak sah. Tapi saya kutub di atas kapal bahiroh kapal api perjalanan ke New York disebut disebutkan beliau ya beliau sendiri cerita di dalam di fitilah al Quran perjalanan saya ke New York saya mengadakan jumatan di atas kapal karena apa ketika itu banyak orang-orang komunis dari Yugoslavia. Banyak penumpang-penumpang dari Yugoslavia. Yugoslavia kan komunis, ateis. Mumpung ada di sana, terpaksa saya harus berkhutbah. Terpaksa saya harus menjelaskan tentang agama. Akhirnya melakukan sholat Jumat, Jumatan di atas kapal itu ijtihadnya saya kutub. Kita Gak berani niru lah. Dan berani niru Jumatan di atas kapal ini bisa di melanggar sekali ya. Tapi Said Kutub dengan beraninya demi dakwah beliau. Dengan beraninya beliau melakukan dakwah. Akhirnya banyak di situ disebutkan wanita Yugoslavia terbatah-batah dengan bahasa Inggris yang sebisa-bisanya terbatah-batah simpati dengan apa yang disampaikan oleh Said Kutub dalam khutbahnya. Menangis dan membawa pengaruh pada penumpang-penumpang yang belum Islam saat itu. Karena pidato beliau. Tapi sayangnya kalau dikemas dalam bentuk Jumatan. itu Karena tidak ada alasan lain. Kalau kalau mendadak saya kutub pidato kan tidak bisa. Minta izin kapal, minta izin saya pidato kan tidak bisa. Supaya bisa kan Jumatan itu yang dilakukan. Nah, ini pernah dilakukan oleh Said Kutub. Ternyata Yakjud Makjud itu bukan jin, tapi manusia, pemakan manusia. Merusak. Destruktif. Mufsidin ya, merusak. Kemudian Dul membangun. Membangun sebuah pagar. Pagar disebutkan oleh Al-Quran satu dengan bentuk dengan tipe Rodman. Rodman itu tumpukan tanah. Jadi bahannya dari tumpukan apa? Bukan tipe berbahan ya, berbahan dari rudban, tumpukan apa? tanah. Tumpukan tanah rudban. Kemudian bahan yang kedua zubarul hadid. Potongan-potongan besi disebutkan oleh Al-Qur'an. Disebutkan rudban di ayat 95 surat Al-Kahfi ayat 95 surat Al-Kahfi. Bangunannya Zulkarnain supaya penduduk tidak diganggu oleh yakjud-makjud, dibangunkan ben, dibangunkan pagar oleh Zulkarnain dari satu rodman berbahan tanah yang ditumpuk-tumpuk. Ayat 95 surat Al-Kahfi. Yang kedua di ayat 96 surat Al-Kahfi, juga diberi potongan-potongan besi. Potongan-potongan besi terpotong-potong dua sisi sama rata. Jadi sama. Terpotong-potong dua sisi sama rata. Al-Quran mengatakan, Hatta sawa baina Hatta sawa baina Dua potongan-potongan besi, dua sisi sama rata. Sudah ya, sudah ada tanahnya, terus diberi besi, dua sisi sama rata. Kemudian kolang fuhu, ditiupkan api. Haruskan dilas ya. Ditiupkan api. Nah, ditiupkan api. Terakhir setelah besi itu panas, hatta idha ja'alahu naron, sudah memerah seperti api, atuni ufrik alihi kitroh. Kemudian diisi celah-celahnya itu dengan tembaga yang dilelehkan. Oh, kuat sekali itu. Dengan tembaga yang dilelehkan. Al-Quran mengatakan kitron. Jadi ada berapa, satu rodman? itu bahannya tanah yang ditumbuk-tumbuk. Kemudian potongan-potongan besi yang ditiupkan api di sana dilas. Yang kemudian diberi apa itu kitron yaitu tembaga yang cair, cairan tembaga, tembaga yang dilelehkan, kitron, cairan tembaga, akhirnya kuat, kuat sekali. Famastatau ayyad ayyadharuhu. tidak bisa naik ke sana, ya jun majud, naik merayap di atas tidak bisa. Famastatau lahu tidak bisa melubangi, kuat sekali sampai sekarang itu benteng ya jun majud itu masih ada bangunannya Dhul Korean Dan besok mendekati kiamat akan hancur ya, akan di, dan keluarlah ya ini. Saya cerita ini ya, Profesor Dr. Saifuddin Zuhri, yang dulu Menteri Agama, punya buku Kaleidoskop Politik, jilid 2. Saya baca di sana, beliau pernah satu mobil dengan Pak Karno. Dengan Pak Karno, Waktu itu Pak Soekarno, Presiden Soekarno punya dua proyek. Masjid Istiqlal dan Munas. Pak Karno mengatakan ke Presiden Soekarno mengatakan kepada Profesor Saifuddin Suri, Pak Saifuddin, mana yang saya dahulukan? menyelesaikan monas dulu atau masjid dulu. Ini istiatnya Pak Karno ya ini ya. Kita dengan dengan kelebihan dan kekurangan ya. Nah, istiatnya Pak Karno mana yang didahulukan? Membangun, menyelesaikan monas dulu atau istiqlal dulu. Tentu kalau Pak Saifuddin dan Menteri Agama ya, kalau Pak Saifuddin Menteri Agama tentu pikirannya tetap apa? Masjid. Tapi Pak Karno mengatakan monas dulu. Yang diselesaikan monas dulu. Kemudian Pak Sewudin tanya, Pak Karno gimana Pak Karno? Kok Monas dulu? Iya, karena kalau Monas tidak saya selesaikan dulu, tidak ada orang kau jariah untuk Monas kan tidak ada. Kalau masjid itu umat Islam kau jariah banyak, tapi tidak ada orang kok niat ingsun kau jariah untuk Monas, tidak ada. Itu kata Pak Karno. Tapi kalau masjid ada, Nah, satu. Yang kedua, ketika masjid pertama di kampus di Indonesia, itu kan Salman ITB. Se-Indonesia, betul ya. Se-Indonesia, masjid pertama di kampus itu Institut Teknologi Bandung. Yang dulu tokoh terkenalnya Imaduddin Abdurrahim ya. Bang Imad ya, terkenal dengan Bang Imad ya ya. Masya Allah. Allah Yarham sudah wafat beliau. Termasuk aktivis muslim yang luar biasa itu Pak Karno yang ngasih nama. Yang ngasih nama masjid apa? Salman Al-Farisi lengkapnya. Karena apa? Pak Karno itu baca-baca buku ternyata sahabat Nabi yang ahli teknik itu diantaranya Salman. Ketika perang parit, perang hondak, perang parit yang mendesain parit adalah Salman Al Farisi. Karena ini masjidnya masjid teknologi, masjidnya itu masjid institut teknologi, maka yang paling layak mengambil tokoh yang ahli teknik zaman Nabi ini. Maka Pak Karno sudah kasih nama Masjid Salman Al Farisi. Saya pernah datang di satu masjid di terminal bis. Terminal itu kan tempat orang pergi. Itu masjidnya diberi nama Masjid As-Safari. Maknanya bepergian. Jadi masjid pergi. Ada Masjid as safari itu ya. Masjid as safari Nah itu ternyata ada Masya Allah Masjid Salman Al-Farisi di ITB. Ternyata menurut pandangan Rasulullah SAW membangun peradaban, Peradaban yang fisik khususnya, pondasinya adalah takwa dan keikhlasan. Di dalam hadis, di riwayat ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya Al-Jamu Sohir, hadis nomor, hadis nomor 6287, 6287, Rasulullah SAW mengatakan, Kullu binain wabalun ala sahibihi semua bangunan itu akan hancur pada orangnya sendiri. Loh, kita jangan bangun yang bosan. Orang bangun konsumtif. Habis ini dibangun, dibukar lagi, bangun lagi, bukar lagi. Ada kan orang yang konsumtif bosan dengan bangunannya sendiri. Kullu bina'in <wabalun> ala sahibihi. Bahwa semua bangunan itu bisa menghancurkan pada orangnya sendiri. Illa dan kecuali masjid. Nah ini menarik, kecuali masjid. Ternyata syarahnya Muhammad Abdurra'uf Al-Munawi dalam syarahnya Faidul Qadir, jilid 5, halaman 14-15, 14-15, Faidul Qadir, jilid 5, beliau mengatakan, bangunan yang tidak hancur adalah mimma bunia biqasdil qurbah ilallah yang dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamadrosah seperti kampus, sekolahan, termasuk kampus. Unisula, insya Allah. Kamadrosatin, waribatin, pondok pesantren. Fa'innahu laisa biwabal, insya Allah tidak membawa kehancuran. Bal justru ini yang dicari dalam agama Islam. Membangun madrasah, sekolahan, institut-institut Islam, untuk menjerdaskan umat Islam, Mahbub bisyarti dicintai oleh Islam, dicintai oleh Rasulullah SAW, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlandaskan ketakwaan dan keikhlasan. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang Hadzirul Umron dari teori Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah teori Ibnu Khaldun. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan mohon maaf, mohon izin, kami setengah dua sudah mengajar di pondok. Jadi mohon pamit Pak Bejo. Ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat, barokah. Kapan-kapan kita juga bahas tentang hukum, bagaimana pengadilan dalam pandangan Islam, keadilan dalam pandangan Islam, gizi dalam pandangan Islam, tentang gizi ya, tentang gizi dalam pandangan Islam juga bagus untuk dikaji ya semoga barokah semua, manfaat semua, dan para asatid, As para dosen, para aktivis, karyawan, keluarga besar Unisula diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah hidupnya, dan semua yayasan Sultan Agung diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langgeng remboko berkah ilah yomil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.